jumpa lagi di channel saya Sandi Predator 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu laras. Saya baru membeli atau memesan bipod Atlas untuk senapan Predator saya ya. Saya membeli di toko online Tokopedia. Si toko ini mengirimkan pakai JNE. Nama tokonya David Ivan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Tokopedia. Packingnya cukup rapi. Pakai bubble, aman. Oke, kita langsung buka aja. Kita unboxing. Seperti ini. Untuk tipenya BT10 LW17 Atlas Bipod. Oke, di sini enggak ada made in-nya. Ya, sayangnya sih made in China ya. Kita lihat. Oh ya, made in China. Oke. Kita buka. Seperti apa isinya? Oke. Ini bipodnya. Dibungkus rapi, ada silika dan ada juga kunci L. Oke, nggak ada apa-apa lagi selain itu. Oke, kita tutup kembali. Ini barangnya, bipod Atlas. Untuk penggunaannya itu dia seperti apa ya, mesti ditarik kah? Oke. Saya juga belum tahu cara penggunaannya karena baru beli ya. Oke. Jadi dia seperti ini. Ada penguncinya. Tarik. Jadi kalau kita mau untuk panjangin itu kita tarik dulu ininya. Oke. Lalu kita tarik sama seperti ini. Untuk memendekannya pun sama. Kita tarik ke bawah dulu baru kita dorong ke atas. Oke. Ini untuk setelan mungkin. Oh ya, ini untuk setelan relnya nanti ya. Oke. Cukup bagus. Agak kokoh kelihatannya sih. Oke, nyata seperti ini. Kalau yang baru punya mungkin agak bingung cara pemakaiannya. Jadi kita dorong si pen ini, dorong baru kita putar. Oke, sama. Oke, seperti itu ya. Saya baru punya jadi baru tahu juga cara pakainya. Beda sama bipod yang Atlas tipe satu lagi ya. Ini agak beda, ini agak lebih kokoh menurut saya. Oke. Kita akan coba pasang ya di senapannya nanti. Ini untuk setelan relnya ya. Jadi di sini dia ada untuk ditekan, tekan baru kita tarik. Nah, ini untuk setelannya. Jadi kalau sudah tinggal tarik lagi. Lawanan beralahnya. Oke. Kita coba di senapannya. Dan ini senapannya.
mudah-mudahan cocok di rel ukuran 22 mili ya. Kita coba ya. Oke. Kalau nggak salah masangnya kayak gini, kita tinggal dorong, kencangkan. Kayaknya ini masih harus dikendurin pakai kunci L. Kita kendorin dulu. Oke. Sudah kencang? Kalau sudah kencang ini kita kencangin lagi ya. Kalau sudah kencang, kita cabut kunci L-nya. Dan hasilnya seperti ini. Sudah terpasang ya. Bipod Atlas dengan tipe BT10 LW17 made in China dengan bahan dural. Oke, cukup bagus. Kokoh. Cukup pas ya di senapan saya. Cukup sekian dari saya, cara pemasangan dan review unboxing Bipod Atlas. Oke, terima kasih. Jangan lupa support channel saya, Sandi Predator 87, agar makin berkembang dan lebih baik lagi dalam menjelaskan dunia senapan. Salam satu laras, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.